Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa, para pecinta ilmu yang berbahagia, insyaallah konten ke depan kami akan sampaikan kisah-kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan mereka beriman kepada beliau, yang menjadi teladan bagi kita semua umat Islam. Saudara-saudara sekalian, bukan cerita bohong dan juga bukan dongeng sebelum tidur. Ini adalah fakta sejarah tentang sekelompok manusia yang paling mulia dalam alam akidah dan keimanan. Saudara-saudara sekalian, kisah mengagumkan para manusia mulia yang tidak lain adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah fakta yang mencerminkan kepribadian dari seluruh kehidupan para sahabat Rasulullah, terus berkibar dan terus bersinar. Itulah yang dikehendaki oleh para tokohnya, dan itulah hasil dari usaha yang telah mereka berikan untuk mencapai ketinggian dan kemuliaan. Ketika zaman, kehidupan, masa sedang menunggu orang yang memperbaharui nilai-nilai ruhaniahnya, mereka hadir bersama Rasulullah memberikan kabar gembira dan kedamaian. Saudara-saudara sekalian, Islam diturunkan di satu wilayah, di Jazirah Arab, satu negara, satu wilayah yang tidak pernah diminati orang. Bukan diturunkan di Romawi yang sudah tinggi peradabannya. Bukan diturunkan di Persia, negara adidaya yang sudah maju peradabannya, ekonomi dan politiknya. Tetapi Islam diturunkan di suatu wilayah yang penduduknya masih primitif, jauh dari kemodernan, jauh dari peradaban tinggi, bukan di Persia, bukan di Romawi, tetapi di wilayah Arab. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah menyebarkan agama Islam dengan bimbingan wahyu Allah, dengan akhlaknya yang mulia, dan didukung oleh para sahabat-sahabat yang setia. Dari masyarakat yang sangat tertinggal ekonominya, politiknya, peradabannya, bahkan masyarakat jahiliyah, kebodohan akidahnya, lalu muncul menjadi masyarakat yang terbaik. Ya Allah puji dalam firman-Nya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Saudara-saudara sekalian, dukungan para sahabat yang setia dan mereka mengamalkan Islam secara totalitas ini, insya Allah akan kita bahas melalui kisah-kisah para sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau dinyatakan sebagai ashabi kambia Bani Israel, sahabat-sahabatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Para sahabat mengamalkan Islam secara totalitas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, mereka melaksanakannya dengan baik secara totalitas dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Islam, dan mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi guru yang terbaik dalam sejarah Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian ulasan singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.